Halo sahabat Qualiters, selamat datang kembali di channel InQualit. Pada video kali ini saya sedang mengunjungi kita punya gedung ini yang akan kita buatkan juga gedung Qualit. Jadi ini adalah ruang inapnya. Kemudian ini dijebol untuk ke gedung sebelah. Nah, ini sementara pembongkaran tiang-tiang yang habis dicor. Kemudian ini adalah void untuk gedung sebelah. Ini voidnya dari lantai 2 ke lantai 3 nanti. Nanti kita menggunakan suara Qualit yang seperti ini. Teman-teman bisa dapatkan di toko saya, di toko Shopee. Ini adalah suara yang kita gunakan selama ini di gedung-gedung Qualit kami yang sudah berhasil. Jadi suara ini akan tetap digunakan di gedung ini nantinya. Di sini ada suara panggil dan suara inap. Nanti kita akan mengetes suara ini, bagaimana responnya untuk lokasi baru ini. Ini adalah papan sirip, papan siripnya. Di sini nanti kita pasangkan tweeter inap. Oke, kita mau tes suara panggil dan suara inap ini. Kita menggunakan ampli Piro tipe MW88 dan menggunakan tweeter panggil tipe Piro MD100. Jadi ini lantai tiganya, ini sementara proses. Sementara proses. Ini void yang gedung satu, kemudian ini void juga. Jadi di sini kita menggunakan dua void. Luas voidnya seperti ini. Ini turun ke lantai 2 voidnya. Di sana sudah ada gedung Qualit. Di sana juga sudah ada gedung Qualit. Nanti kita mau tes respon dari suara panggil dan suara inap ini. Responnya bagaimana? Di sini saya sudah ada tweeter Piro tipe MD100. Di sini saya menggunakan aki untuk menyalakan ampli Piro MW88 nya. Ini adalah ampli Piro tipe MD100 yang akan kita pakai untuk mengetes suara panggil burung Qualit di lokasi ini. Jadi ampli ini menyala menggunakan tegangan power dari aki, dan di sini juga ada timer preset. Timer ini biasa digunakan untuk mengatur waktu on dan waktu off untuk gedung Qualit supaya tidak bunyi terus selama 24 jam. Oke, kita tes suara panggilnya. Dan ini suara inap. Kelebihan tweeter MD100 ini kita bisa posisikan arahnya seperti ini. Nah, mereka sudah mulai merespon suara yang kita uli kesana. Bunyikan. Kesana.